kepala kakap. Guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini aku mau makan nasi padang lagi, guys. Ini aku beli nasi padang pakai ikan kakap, terus habis itu ini ayam pop, ini dendeng balado sama ada kerupuk. Kita buka ini dulu ya. Menu utamanya aku belinya tuh pakai bumbu rendang, telur padang sama sayuran, itu doang. Ayam popnya aku minta yang paha, guys. Oh, dikasih sayur juga. Sayur. Dendeng baladonya enak banget, guys. Nah, dendeng baladonya mantep. Kepala kakap ini gila. Wait. Kepala kakap. Taruh di sini aja kali ya. Di sini nggak cukup ya. Tuh guys, kita makan telur padangnya dulu. Nonton. Gila. Campurin pakai nasi. Semuanya campurin pakai nasi dulu, biar kecampur rata gitu. Dendengnya. Kok dendengnya agak keras ya, biasanya garing ya. Tapi enak. Kepala kakap. Kakap, terus habis itu telur, dendeng, sayur. Ya, sayur. Wah, mantap. Kuahnya kita tuangin dikit. Wow. Wow, gila sih. Mantap banget. Oh, lupa ayam pop, guys. Aku mau coba ayam popnya. Aku baru pertama kali coba ayam pop sih. Enak loh ayam pop. Sekarang tambahin ayam. Bercampur. Dendeng. Campur jadi satu semua. Wow. No best. Amazing. Aku udah bilang belum sih ini aku beli di mana. Ini aku beli di rumah makan sederhana, guys. Kalau di Surabaya itu yang terkenal
Padang yang enaknya di rumah makan sederhana. Kalau di Jakarta kan pagi sore ya. Sampai bingung mau pakai lauk yang mana. Asal aku dong kasih padang yang enak di Surabaya selain ini. Terus katanya kalau nasi padang itu harus pakai ini loh, daun pisang. Ciri khasnya pakai daun pisang katanya. Wih deh, seru banget. Kayaknya lembut, dagingnya lembut banget, enak. Mantap ya. Ambil ini dong. Kepala kakap enak juga loh. Wow, kurang kacau aja. Kayak kepala kakap. Aku biasanya tuh cuman rendang, dendeng, jengkol. Tadi aku mau beli jengkol, tapi jengkolnya habis. Terus, nasi padang ini kalau dibungkus bawa pulang nasinya lebih banyak daripada makan di sana langsung. Katanya sih itu udah SOP yang gitu guys. Jadi kalau bawa pulang nasinya harus lebih banyak. Tambahin kuah lagi. Wow. Mantap banget. Aku tuh suka makan nasi padang, tapi aku tuh jarang makan. Tapi kalau sekalinya makan, kalap. Ambil, parah. Keras tapi enak, gimana dong? Parah. Belah nih kakapnya. Witi. Yummy. Aku tuh suka makan kepala ikan guys, apalagi kalau garing-garing. Aku kalau makan nasi padang wajib sih, kepala kakap. Ambil bet. Bumbunya juga dapatnya banyak banget. Banyak banget. Emang agak susah sih guys makannya, tapi nikmatnya duniawi. Makanya agak ribet gitu.
gurih banget, enak banget. Lihat dagingnya nih, daging semua nih, witik. Mantep banget loh. Mata. Lihat guys, sudah kishin. Sudah aku pekepekin ke sini. Pesta ini. Aku kan biasa kalau makan apapun itu harus pakai kecap. Cuman nasi padang doang yang enggak pakai kecap. Siapa sih yang enggak suka nasi padang? Gila, nasi padang habis banget 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 banget. Siapa yang ke kuah? Ini kan dia mata, satu dan ini mata. Harus hati-hati guys makanya karena ada ikan. Juara. Wah. Lihat sampai gini ya. Enak banget. Dendengnya ketutupan, panas tadi. Kok kayak dendengnya belum habis, tapi dendengnya ketutupan dong. Keras tapi enak. Pas baik kita. Ya, gak bisa. Juara. Lihat. Jadi guys, ini tadi aku pesan nasi telur, itu harganya 17.000. Terus habis itu aku tadi tambah gulai kakap yang sebesar ini tadi tuh harganya 87.000. Terus habis itu kerupuk kulit tadi satu plastik 11.000. Terus habis itu ayam pop 22.000. Oke guys, segitu dulu videonya. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Bye bye, thank you for watching. Gulai kakap, mantep banget, cobain.